Selamat malam, mari kita persembahkan. Saya akan menikmati makan malam saya hari ini dengan resepi-resepi yang telah saya persembahkan sebentar tadi ya. Okey, mari kita perlihatkan macam mana makanan yang telah saya hidangkan di atas meja makan di ruang makan di rumah saya ya. Beginilah keadaan di ruang makan saya, sangat simple ya guys. Okey, ada ini, tada. Di sini ada bunga nanas. Ya. Meja makan semestinya ada bunga nanas ya untuk menyerikan lagi ruang makan kita ya. Okey. Bunga nanas ni saya beli dulu sewaktu di suami saya bekerja di Pulau Pinang ya. Sangat cantik, sudah 30 lebih tahun guys. Mari kita saksikan makanan kita ya. Okey, mari saya perlihatkan satu persatu ya. Di sini ada buah nangka ya. Nangka ataupun jackfruit ya yang telah saya keluarkan biji dia seperti begini. Sangat manis. Okey, buah nangka ni saya bawakan dari perkebunan saya di Serian. Okey, dia jadi macam begini. Mari sup dekat untuk dessert kita hari ini. Ada buah limau gitu. Okey. Ada nasi merah ya. Ini chili sauce dan kicap untuk kita makan kepak ayam. Okey, ini sebentar tadi baru masak ya, ikan kukus bersamaan dengan kacang hitam ya. Okey, yang ini pula babi yang telah saya buat konten tadi yang masak dengan red wine ya. Marvelous guys. Okey, ini ini kepak ayam. Ayam goreng maksudnya. Okey. Bagaimana saya memasak ayam goreng ini? Dia perasa dia bawang putih saya tumbuk dengan saya bagi dengan ada sedikit perasa limau ya, limau kasturi macam itu ya, supaya dia lebih enak menyelerakan. Ini masakan ayam goreng adalah kegemaran anak saya. Okey, dan ini pula sebentar tadi saya telah mempersembahkan kepada anda sekalian adalah sawi pahit yang saya tumis dengan telur padi ataupun telur hitam. Okey. Di sini ada sate babi, sate panggang babi ya. Okey, beginilah makan malam kita hari ini ya. Okey, mari kita sama-sama merasa, melihat dan macam mana nikmatnya makanan hari ini ya. Okey, mari kita lihat aktiviti kita hari ini ya. Dengan sajian-sajian makanan yang seperti ini ya. Okey. Persembahkan kepada anda ya. Okey, saya memasak di dapur, terus ke ruang tamu, kemudian memperhidangkan makanan saya di atas meja seperti ini untuk kita nikmati malam ini ya. Okey, begitu juga dengan anda. Selepas memasak, kita akan merasa dan macam mana nikmatnya air tangan seorang ibu macam begitu. Okey, mari kita saksikan macam mana kita nikmati makanan ini ya. Okey. Nah, silakan mari makan. Okey, saya akan menghidangkan nasi ya. Nasi ni beras lokal ya. Okey. Macam begini kita malam-malam makan, jangan terlalu banyak makan nasi ya. Sedang-sedang. Kita akan menggunakan air. Hari ini saya menggunakan air
ya. Okay.
hari yang mendatangnya dia selalu hujan pada malam hari ataupun petang ya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan buat ya.
rempok ni. Kalau cita rasa saya, saya suka menggunakan lausan kan yang ada lemak sedikit dan isinya sedikit. Kalau mungkin bahagian babi yang lain saya tak rasa suka sebab kurang enak. Kalau yang ini jadi enak. Enak. Hai kawan-kawan di Indonesia, sedap tu enak ya macam ini ya. Sebab dia akan merasakan lemak-lemak dia sedikit ya. Sedap. Makan sayur banyak kan. Terlalu manis, tak terlalu terang. Masih terang.
Lagi di sesi yang akan datang. Okay.